Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan tafdah lana biha wa bal khairati was sa'adat fi daril dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian di tengah-tengah dalam kurung halaman 7 halaman 7 di tengah-tengah dalam kurung bacaannya kemudian. Kemudian daripada jahilnya, maksudnya setelah dahulu asalnya jahil, jahil tentang agama. Wah ini sudah paham, mengerti tentang i'tikad yang bujur. Dahulu kada paham. Wah ini sudah paham, mana i'tikad bujur, mana i'tikad salah. Ibah itu pulang, kayak apa cara beribadah, sudah paham. Menuntut ilmu bang. Betul kayak apa akhlak yang baik, sudah paham juga. Karena sudah menuntut ilmu. Itu maksud kemudian daripada jahilnya dan dimuliakan akan dia karena ini sudah paham dan mengerti tentang agama, berarti orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Dan tetapi tiada mengetahui tetapi ia mengerjakan ibadat akan dia, itu kisah dahulunya. Nah, dan apa yang dilazimkan akan dia daripada khidmat dengan zahir dan batinnya. Nah, wah ininya paham sudah ilmu agama dari sisi zahiriyahnya kayak apa, sisi hatinya pun kayak apa, paham. Seluruhnya itu terangkum dalam pelajaran yang fardhu'ain, tauhid, fikih, tasawuf. Nah, ketiganya itu sudah belajarnya. Dahulu kan kada belajar, kada paham. Lalu timbul di hati geritik-geritik hendak bebagus, bebaik, berbenah diri. Maka permulaan langkah orang yang hendak berbenah diri adalah menuntut ilmu. Lalu dibawanya menuntut ilmu ke tuan guru, akhirnya paham ilmu yang dipelajari itu ilmu yang fardhu ain, lalunya paham dan mengerti baik dari sisi ibadah zahirnya maupun dari sisi ibadah batinnya. Maka kemudian pulang, nah ada bacanya, maka kemudian daripada hasil pengetahuan ini, hasil dari inya belajar, maksud hasil pengetahuan ini dengan pertolongan Allah Ta'ala, lalu bersungguh-sungguh ia hingga belajar barang yang wajib akan dia daripada segala furud syar'iyah pada zahir dan batin. Nah, lalu ini bersungguh-sungguh mendalami pelajaran-pelajaran furud itu fardu-fardu, baik fardu-fardu itu syariat pada zahir maupun pada batinnya. Jadi amal itu ada amal zahir, ada amal batin, kedua-duanya itu harus bujur. Di antara amal yang zahir ya ibadah, fikih ma'atur. Amal yang batin, yang hati yaitu i'tikad, perhatiannya kita, itu pun tauhid dan tasawuf yang mengatur. Jadi apabila kita belajar tasawuf itu kada kawa tertinggal sifat 20. Kada kawa tertinggal tauhid, karena tauhid ini adalah dasar dari pelajaran tasawuf. Nah, jadi bila dipadahkan tasawuf ya, berarti sudah paham sifat 20, sudah paham fikih. Maka sufi itu artinya orang yang cangkal beribadah dan cangkal memasang ikhlas di hatinya. Itu disebut sufi. Kalaunya tertinggal salah satu syariatnya kadada, tauhid aja lain sufi narannya. Nah, atau syariat aja kada bertauhid, lain sufi juga. Jadi bila dipadahkan sufi, orang yang ahli tasawuf paham atau mengamalkan tasawuf, maksudnya mengamalkan pelajaran yang ketiga-tiganya nintu. Itu maksudnya. Maka tatkala sempurnalah ia akan ilmu dan pengetahuan. Nah, pahamnya dengan pemahaman yang sempurna, yang bujur, belajar bang. Yaitu ilmu dan pengetahuan. Yaitu pengetahuan tentang segala fardu. Nah, segala yang diwajibkan Allah kepada inya, paham sudah, berakat belajar. Nah, ini pun perlu waktu juga lah. Nah, cuma ini kan sidin meringkas nangka ini. Yang asalnya orang itu kada dapat hidayah, lalu dapat hidayah, belajar, lalu paham tentang keparduan-keparduan. Dan bangkit ia
Arti bangkit itu tergerak hatinya hendak beribadah. Maksud bangkit. Bangkit ia tergerak hatinya hendak beribadah, bahwasanya hendak mengambil dalam ibadah. Maksudnya hendak mengerjakan ibadah. Dan membimbangkan, arti membimbangkan itu menyibukkan ia akan dirinya. Membimbangkan itu artinya menyibukkan dengan dia ibadah. Lalu orang tadi berpikir hendak menggauhi ibadah. Imbah nintu pulang hendak sibuk di ibadah aja. Lalu diatur waktunya. Diatur waktunya mulai bangun guring sampai guring, pengaturan yang seimbang sesuai arahan gurunya. Nah, nangka ini imbah bangun guring yang digawi. Nangka ini imbah sembahyang subuh yang digawi. Nangka ini tata cara berusaha yang bujur. Nangka ini pulang yang kamarian yang dibaca. Nangka ini pulang seterusnya 24 jam. Nah, lalu inya hendak menggawin itu, tergerak hatinya hendak bujur-bujur sibuk di situ. Maka kesibukan orang yang kaya ini, walaupun yang digawinya urusan dunia itu berpahala sudah. Karena dalam bimbingan gurunya tadi, ya gurunya nyawa bilanya berusaha berniat. Niatnya supaya usahaku ini menghasilkan sesuatu yang menjadi sarana aku beribadah. Nah, kaya itu orang tadi. Maka ditilik, arti ditilik itu dilihat di sidin. Sidin ini ya kita nih. Lah. Nah, kita ini melihat. Maka tiba-tiba kita lihat, kembalikan ke kita ajalah nini nah supaya lebih anu. Maka tiba-tiba kita lihat adalah ia mempunyai jinayat, yakni luka dan dosa. Dan inilah hasil kebanyakan daripada manusia. Jadi sadar dahulu kita tadi bahwa kita tuh salah, banyak kekurangan, kadar bujur ibadah, etikat rusak. Lalu belajar, akhirnya paham, pardoain, lalu hendak mengamalkan ilmu yang dipahaminya tadi. Imbah itu talihati keadaan diri ternyata masih mengerjakan maksiat. Pintangan kada sama tuh manusianya, ada pintangan hatinya yang masih bermaksiat, ada anggota tubuhnya yang masih diharagu bermaksiat. Maksiat ini warisan waktunya jahil dahulu. Waktunya belum menuntut ilmu, inya katuju menggibah. Lalu wahininya menuntut ilmu, paham, mengerti. Ternyata menggibah itu kadang-kadang muncul pulang. Nah, atau waktu sebelum bahari, inya katuju misalnya becucuntan. Nah, wahini bah menuntut ilmu, paham, mengerti. Nah, sekalinya ada pulang kehendak-hendak yang kada bagus nang kaya itu. Itu disebut jinayat narannya. Bahasa istilah sini luka, maksudnya luka lama membayang-bayangi. Nah, dahulu katuju benar maaduk maudak bini orang. Nah, wah ini kan belajar untuk ilmu sudah, tapi terkadang bila berabah-abah ingatan pulang ramilih aja. Nah, tak bayang-bayang nang kaya itu. Itu disebut luka atau jinayat dan dosa. Dan inilah hasil, arti hasil itu terjadi pada kebanyakan daripada manusia yang inya tadi menuntut ilmu, hendak berbuah, hendak menjadi orang baik, tapi terbayang-bayangi oleh dosa. Baik dosa yang bahari maupun dosa yang hendak digawi pulang. Nah, maka berkata ia, maksudnya kita ini nah berkata, betapa aku, nah ini sadar pulang nih, perkataannya timbul dari kesadaran hati. Dan kesadaran itu timbul dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memasukkan geritik-geritik ke dalam hati kita nih, ke dalam hati orang tersebut. Apa bunyi geritiknya? Betapa aku, artinya kayak apa aku inilah, hendak berhadap atas ibadah. Arti berhadap itu hendak serius mengerjakan ibadah. Dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat. Nah, aku hendak serius beribadah, tapi di sisi lain aku masih mengekalkan atas maksiat. Lagi berlumur-lumur dengan dia. Maksudnya berlumur dengan maksiat. Maka wajib pertama-tama atasku. Nah, timbul pulang di pemikirannya. Timbul di pemikirannya wajibnya pertama-tama atasku bahwa aku bertaubat kepadanya. Nah, jadi imbah paham, menuntut ilmu, mengerti. Langkah kedua yang wajib digawi oleh seorang murid adalah bertaubat. Nah, bertaubat. Supaya, kenapa bertaubat itu? Supaya diampuni bagiku akan dosa-dosaku. Dan dilepaskan daku daripada tawannya. Tawannya itu belenggu dosa. Tawannya itu maksudnya belenggu dosa. Sebab bila kita ada bertaubat, dosa itu selalu membayang-bayangi. Istilahnya menawan kita. Membelenggu. Nah, dan mensucikan daku daripada segala yang liwatnya,
yang liwatnya itu kisah yang bahari, yang kesalahan-kesalahan bahari, liwat maksudnya liwatnya. Maka ketika itu patut, nah amun sudah bujur bertaubat, maka patutlah sudah bagi khidmat, bagi beribadah, khidmat itu beribadah, dan ibadah ini dapat menghampirkan bagi hamparan dampingnya. Hamparan itu seperti permadani yang bila kita duduk di situ, damping kita dengan Allah. Damping itu bahasa bahari. Nah, ini maha suci Allah, supaya mudah paham aja lah. Misalnya ini contohnya, nah, presiden duduk di permadani. Permadaninya larang 2 meter kandalnya. Duduk di situ noh presiden. Yang duduk kawa di permadani para presiden itu kada sembarang orang. Kada sembarang orang beparak. Amun kita yang bertahunan kada pernah mandi. Kada usah setahun kada pernah mandi, sehari aja kada mandi, orang usir. Kada kawa beberak di situ. Baju aja pulang kada kawa, kada pantas. Mun berabit-rabit kada betapas, kada kawa duduk di situ. Nah, maka diperluakan mun handak duduk sepermadani, sekedudukan dengan presiden yang orang yang mulia ini, mau kada mau kita mempatutakan diri. Nah, cara mempatutakan diri tadi ya bebersih, bertaubat. Kada layak kita duduk di situ hanyar imbah keluar dari kurungan hayam. Hanyar imbah dari keluar kurungan hayam, 5 meter jaraknya kedengaran bau kita tuh. Nah, mandi belum, baju igat, betis yang baku cilak lumpur nintu, sakalinya memaraki presiden, diusir orang kita. Diusir orang, ini orang gila jurang ini. Nah, sama dengan kita beribadah ini, nah kita nih anak beribadah walaupun ilmunya paham. Ilmunya tuh paham. Cara belajar, cara menggawa ibadah yang mujur kayak apa, paham. Cara ikhlas, paham, belajar, bang. Tapi bila kada bertaubat, kada layak orang tersebut hampir dengan Allah. Karena beribadah ini artinya menghampiri akan rahmat Allah. Nah, maka kada patut kecuali bertaubat dulu. Makanya ulama memadahkan lah, taubat ini hukumnya wajib. Kada kawa dipadahkan kada wajib. Wajib hukumnya bertaubat. Kenapa alasannya wajib? Dua alasan yang utama. Lah, bila kita meninggalkan taubat, berarti kita kehilangan dua alasan tersebut. Pertama, kita kada ditulungi Tuhan istiqomah beribadah. Memang kita hendak bangun tengah malam, bangun babacaan, sembahyang, paling ingat malam nintu, isuknya kada kawa bangun lagi. Kada kawa istiqomah, kita menuntut ilmu pun kada kawa istiqomah kalau kita kada bujur-bujur bertaubat. Membaca salawat, membaca apapun, baca Quran, kalau kada bujur-bujur bertaubat, kada kawa kita istiqomah. Nah, maka taubat ini adalah penyebab Tuhan menolongi kita kawa istiqomah beribadah. Sedangkan Allah Ta'ala itu katuju lawan kita, ridha dengan kita yang istiqomah, bukan yang panas-panas tahi ayam. Biar dua rakaat aja, tapi rutin tiap hari. Nah, maka Allah pun ridha. Biar 1000 rakaat, tapi setahun sekali. Imbah itu pun kada suah jua lagi. Itu kada apa-apa ya, kada jadi bakas. Nah, biar 2 rakaat tapi istiqomah. Siapa yang kawa istiqomah? Orang yang bujur-bujur bertaubat. Satu dulu. Nah, jadi kawa kita menilai diri kita, kenapa aku ini kada kawa istiqomah jaba ibadah? Hari ini pina ketujuh benar baca Quran. Salambar, 2 lembar, indah ampih dikiau, indah demau. Isuknya Qurannya hilang. Tak atas lemari. Semingguan kada nyapai Quran. Jawabannya memang kita belum meninggalkan kebiasaan buruk kita. Ada yang ketujuh menggibah, masih ada yang ketujuh macam-macam. Nah, akhirnya kita kada ditulungi Tuhan istiqomah. Satu, bila kada mau bertaubat. Yang kedua, ini penting lagi. Orang yang kada mau bertaubat, ibadahnya ditolak oleh Allah. Nah, ini penting lagi. Seandainya pun inya tadi dipaksa beribadah, kawa menggawi, tapi ditolak, sia-sia juga. Nah, jadi orang yang kada mau bertaubat, kada ditolongi Allah istiqomah. Seandainya pina istiqomah, pinanya istiqomah tuh menggawi, tapi kada diterima. Nah, timbul pertanyaan di dalam kitab hikam nih, ada orang yang dibukakan pintu pertolongan, ditolongi Tuhan beribadah, tapi ditutup pintu penerimaan. Kenapa bisa terjadi? Memang inya kada mau bertaubat.
Jadi taubat ini wajib dua alasan, supaya kita diistiqamahkan Allah dalam kebaikan dan supaya kebaikan kita diterima oleh Allah. Maka hendak sembahyang minta ampun lawan Tuhan, subhanallah, subhanallah, supaya sembahyang kita diterima. Tuntung sembahyang imbas salam, minta ampun berang lawan Tuhan. Nah, maka amalan yang paling bagus bagi kita yang masih yang habang hijau ini, amalan yang paling baik adalah minta ampun lawan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun itu urutannya nomor 4 kalau kita salahnya lawan Tuhan. Pertama, menyesali. Yang kedua, berniat kada maulangi. Yang ketiga, beampih dulu saat itu barang dulu ampih. Nah, yang keempat, mengucap istighfar minta ampun lawan Tuhan. Itu urutannya. Apabila urusannya ini lawan Allah Ta'ala. Nah, amun urusannya lawan makhluk ini tengalih lagi, maka wajib bertaubat tuh. Apabila urusannya lawan makhluk, kita minta ridho, minta halal lawan makhluk, bertemuan lawan kawan bahari, kita berilaan lah aja kita. Iih aja sama-sama kita berilaan juga aja. Bujur kah? Iih bujur. Hanya repin berkisah, pernah mengambil duitnya. Tapi sudah bujur sama-sama berilaan dulu. Kisahkan berapa aja diambilnya, maka banyak. Tapi sudah berdahulu tadi. Nah, itu caranya. Jangan pin bapadah berdahulu. Bapadah, ano, yang dahulu semalam tuh yang hilang duitnya apa? Aku ambil aja. Nah, tengalih sedikit. Jadi ada siasat juga tuh nah. Nah, itu caranya. Amun kita tahu kawan kita itu tadi tuh bisa nengkai itu. Tapi amun kita bapadah terus sekarang bisa tempilingnya, berdiri yang menjegin sudah. Sebab cagar darurat juga. Nah, amun kawa kita mengganti, kita ganti. Mun kita sopan menyambat naran kita, tulis hamba Allah. Tulis hamba Allah pernah mengambil duit nyawa saini, ku kembalikan amploknya. Julung lawan inya. Nah, amploknya aja, Pak. Julung lawan inya. Nah, hamba Allah. Maka itu caranya. Hamba Allah yang mana? Tasarah yang mana kada tahu sebab amun kita terus sarang bisa disarikinya. Nah, kecuali aja kita paham dan mengerti orang itu ada mungkin sarik. Wali Allah Ta'ala juga sidin. Ada apa-apa. Maka itu amun orangnya wala, jangan berpadah kita. Jagar mudarat. Jadi taubat ini berat pian. Misal nang ini contohnya lah. Dahulu waktu kita berdagang. Waktu bahari pang lagi menuntut ilmu balon, kekawanan orang yang kada bagus. Nah, akhlak kita pun kada bagus juga. Lalu kita berjualan. Modalnya nintu duit cuntanan. Modalnya nintu duit cuntanan. Modal dahulu bahari baju cuntan gawian. Nah, kulihan duit 10 juta hasil cuntanan, bejualan ai. Kada paham mang ilmu, ilmu mana bujur mana salah bejualan. Akhirnya menghasilkan sugih, bisa mobil 4 buah, bisa pesawat terbang ada di atas. Nah, bisi macam-macam, bisi kabun, bisi apa segala macam, sugih, cabang di mana-mana. Modal asalnya 10 juta yang haram itu. Wah, ini rajin menuntut ilmu, handak beribadah dan mau kada mau kenapa kun kada kau istiqamah? Kada kau istiqamah dan seandainya istiqamah juga ditolak oleh Allah Ta'ala karena kada bertaubat. Lalu bertaubat, periksa bila taubatnya lawan makhluk Tuhan ada kaitannya, disuruh kita minta ridha, membulikakan. Nah, lalu kita belikakan 10 juta itu inting aja. Belikakan naik. Cuma yang kabun yang banyak, mobil yang 4 buah, rumah yang ganal, hasil dari 10 juta itu tak umpat juga haram itu sebenarnya. Nah, dibuang sayang. Membuang mobil 4 buah ke mana? Kabun yang luas kayak apa? Rumah ganal. Nah, ini berat nih. Namun bujur-bujur bertaubat. Nah, itu dikembaliakan kepada fakir miskin, kepada sarana-sarana umum. Mun kita pang kada kawa menggunakan itu. Karena itu hukumnya hasil dari modal yang haram atau umpat juga haram. Nah, berat lo taubat nih. Berat taubat kada mudah taubat. Makanya taubatnya bila bujur-bujur kawa menggawi Habibullah titelnya. Takasih Allah. Kayak apa caranya kita membuang mobil 4 buah yuk? Kemana menjulung? Nah, berat ini. Jadi miskin pulang bahasa tuh nah. Jadi miskin pulang. Nah, makanya hati-hati benar kita nih bila bermodal tuh nah. Amun yang bermodal 10 juta ujung-ujungnya bangkrut kok orang lebih. Kada ada hasilnya apa-apa. Nah, makanya kita tuh kenapa kita nih ada berusaha, kada mau menghasilkan. Itu bagian dari kearifan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala sayang lawan kita, mungkin ada nilai dari duit kita yang modal itu kada bujur-bujur halal. Tuhan kada hendak menjadikan kasus kita kayak tadi. Kayak tadi rumit narnya. Dibuang sayang, kada dibuang haram. Taubat. Maka sambungannya. Jadi apabila kita bujur bertaubat, hampir bagi hamparan dampingnya, wajar layak kita duduk berdekat dengan rahmatnya Allah Ta'ala tadi. Maka berhadap di sini, nah arti berhadap di sini, beribadah kita di sini, nah menghampirkan diri kepada Allah, itu adalah aqabah taubat. Nah jadi kada kawa kada kita itu tadi wajib bertaubat. Arti aqabah itu suatu rintangan yang wajib dilalui. Aqabah narannya. Apa akabah yang termasuk wajib dilalui? Yaitu taubat. Maka berkehendak ia, artinya kada kawa kada, tiada mustahil. Artinya ia berjuang bertaubat itu kada mustahil. Yakni tak dapat tiada kepada memutuskan dia. Artinya kada kawa kada wajib melalui taubat itu. Itu yang dimaksud memutuskan dia. Supaya sampai orang tersebut kepada barang yang maksud daripadanya. Maksudnya supaya sampai kepada yang diinginkannya, yaitu Allah ridha. Ciri Allah ridha, kita istiqamah dalam kebaikan. Nah, ciri itu Allah ridha, kita istiqamah dalam kebaikan. Maka mengambil ia pada yang demikian itu, maksud mengambil itu mengerjakan ia pada yang demikian itu dengan mendirikan taubat. Artinya bujur-bujur taubat itu dilaksanakan. Yang shodiqah, yang benar taubatnya di dalam hukuknya, maksudnya bujur-bujur melaksanakan rukun-rukun taubat. Hukuk itu rukun-rukun taubat, yakni rukunnya dan syaratnya. Rukun taubat tadi kalau ke Allah Ta'ala empat, yang tadi empat tadi yang tebut istighfar lah, memang asalnya tiga bang, asalnya menyesali, berniat kada maulangi, baampih, yang keempat berucap minta ampun, astagfirullah. Nah, cuma yang ianya tiga apa? Cuma tambahannya ini mengucapkan istighfar. Nah, itu rukun darinya. Kalau syaratnya bang supaya sah, supaya bujur, nah diantaranya adalah menuntut ilmu cangkal. Mun bertaubat haja tapi pergaulan masih pergaulan buruk, itu kada memenuhi syarat darinya. Hingga diputuskan akan dia, artinya dilalui taubat tadi, bujur-bujur digawinya taubat. Maka ciri orang sudah bujur taubat, ini jerbu. Ciri sudah bujur taubat, orang tadi tajadwal sudah menuntut ilmu pulang. Rasa rami dengan menuntut ilmu ini, itu ciri sudah bujur taubat. Maka tatkala hasillah baginya taubat yang shadiqah, artinya sudah benar-benar bertaubat, dan selesailah ia daripada akobahnya, artinya berhasil melalui rukun-rukun taubat, rindulah ia kepada mengerjakan ibadah. Nah, lalu hati ini menggebu-gebu hendak beribadah. Tasusun jadwal sudah, bahkan inya berusaha tigen diniatakannya segan beribadah. Maka tatkala hasillah baginya taubat yang shadiqah dan selesailah ia daripada akobahnya, rindulah ia kepada mengerjakan ibadah tadi, supaya mengambil ia di dalamnya. Maksud mengambil ini supaya istiqomah ia di dalam ibadah. Mengambil tulis istiqamah di bawah, supaya mengambil ia, maksudnya supaya istiqamah ia di dalam ibadah. Kawa wah ini istiqamah sudah. Maka arti maka itu ternyata menilik lagi ia. Arti menilik itu melihat pulang dalam keadaan dirinya, melihat dengan situasi, yaitu maka tiba-tiba di sekelilingnya, maksudnya keadaan situasi hidupnya ini, nah ada beberapa sawaik. Nah, arti sawaik itu yakni yang menegahkan dia, yang menegahkan itu yang menghalangi aja kita. Kita menuntut ilmu cangkal, bertaubat sudah, yaitu masih ada pulang yang menghalangi. Kita sudah mulai istiqomah beribadah, sekalinya ibadah kita itu pun yang kita gawi tadi, ada pulang yang menghalangi, yang menegahkan dia. Yang menegahkan itu yang mengelilingi dengan dia, maksudnya menggurumuni, oh, menyerang. Nah, dan tiap-tiap satu daripadanya, dari yang banyak menyerang tadi, menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkasatkan daripada ibadah, dengan bagai-bagai daripada ibadah yang menegahkan. Nah, jadinya hendak beribadah diganggu, dihaur oleh yang gangguan syawaik ini, rintangan-rintangan ini, maka banyak
Nah, seluruhnya tadi hendak memalingkan kita dari ibadah, hendak memutuskan kita dari istiqomah beribadah, hendak memutuskan kita dari istiqomah menuntut ilmu. Maka meniliklah ia, maka tiba-tiba. Nah, tiba-tiba itu kalau bahasa Arabnya idzan. Maka tiba-tiba ia melihat ternyata rintangan itu ujar-ujar yang orang tadi nih ada empat. Maka tiba-tiba ia melihat bahwa rintangan itu ada empat. Nah, tulis ini sedikit. Ada tetapi yang tetap empat bacaannya. Nah, supaya lebih mudah memaham, maka tiba-tiba ia melihat ternyata rintangan tersebut ada empat. Itu kan maka tiba-tiba ia empat. Iyalah, langsung gitu loh, asidin tuh ringkas. Orang ringkas tuh memang kayak itu. Nah, artinya bisa aja kena aja gurunya menjelaskan. Nah, gitu tuh. Nah, jadi ya, maka tiba-tiba ia lihat ternyata rintangan itu ada empat. Pertama, dunia. Nah, bertaubat sudah, tapi kita hidup di dunia. Maka dunia ini kawai-kawai. Kepada orang yang sudah bertaubat, kepada orang yang istiqamah menuntut ilmu, kawai-kawai. Supaya kita tuh ampih istiqamah. Nah, sama nih, ini kan bukan hanya muridnya aja, gurunya tuh kayak itu juga. Gurunya kayak itu juga. Contoh misalnya ulun pada hari dulu aja nah. Nih contoh gurunya nih misalnya ulun nih misalnya nih, atau siapa kah? Ya kalau asik membaca kitab nih. Nah, datang musim kampanye pian. Datang musim kampanye didatangi buan calonnya, si gurunya tadi nih. Diberinya duit 1 miliar. Pian guru wae empat kami aja nah bangka panyikan sementara libur dulu pian pengajian. Akor aja sih, nah ini termasuk dunia juga yang menghalangi naranya. Ini terjadi pian, tapi di suatu daerah, di daerah Kutub Utara, jauh benar bang. Nah, ada tendang lagi pengujian kitab sih, Din. Or kunyuk-kunyuk kampanye aja sekalinya. Nah ini sawaik naranya. Contohnya, atau jadi bukan hanya muridnya yang dihalangi, muridnya sudahnya atau kisah lagi. Jadi ujar yang bini, kita lawas lih ya, malam minggu ini kada kebundaran, ujar yang bini. Maka kita mana pengajian jadi kacipir sekali-kali barang aja. Nah lalu-lalu aja kadang turun ke pengajian tuh. Hah? Ada juga nengkai itu. Hah? Jadi sawah dunia ini biasanya kawai-kawai menyuruh kita ampih kada istiqamah dalam menuntut ilmu beribadah. Jadi ujar yang bini kadusah kita menggawai awabin betuntung salam tuh langsung kita tulakan. Kada tagawi lagi awabin anam rakaat imbah maghrib. Nah itu jadi seluruh manusia itu ada dikawai oleh dunia. Nah dengan masing-masing cara. Apalagi mun yang belum berbini makin nyai, punya julak ijah tuh kawai terus. Nah ini dunia. Jadi kepentingan kita lawan dunia itu ada. Maka dunia itu ada peluang untuk apa? Untuk menggoda kita bila kepentingan kita lawan dunia itu ada. Nah itu. Dan yang kedua makhluk. Nah, makhluk ini ya bisa bini kita, mintuha kita, bisa kuitan kita, bisa kawan kita, bisa anak kita, makhluk, bisa mahaur juga. Nah, mun kada tahu caranya kita kada kawa istiqamah. Dan yang ketiga, ini insyaallah dirinci sidin lah di kedepannya, cuma sidin memberi bayangan itu dulu. Dan ketiga syaitan. Syaitan ini mulai bahari kala sudah. Mulai zaman Nabi Adam sudah nangka itu perhatiannya hendak supaya kita masuk neraka seberataan itu setan. Dan yang keempat nafsu nyawa sendiri. Nah ini nafsu arti nafsu itu ya wujud duka itu nah wujud menintoh. Maka berkehendak keempatnya itu tak dapat tiada daripadanya kepada yang menolakkan akan segala menegakkan ini. Maka kita mau kada mau mencari cara supaya menolakkan akan segala rintangan-rintangan ini, maksud yang menegakkan itu, dan menghilangkan dia. Artinya jangan sampai itu mengganggu mahaur kita. Dan jikalau tiada dapat ia mendatangkan kelepasan dan tempat aman baginya pekerjaan daripada ibadah. Nah, jadi mau kada mau kita mencari jalan supaya terlepas dari kawaian yang empat macam tadi, yang kawai-kawaian itu. Maka sambungannya, maka menghendaki dia di sini oleh aqabatul awaiq namanya. Nah, jadi empat macam itu disebut aqabatul awaiq. Rintangan-rintangan yang mengganggu yang wajib kita lalui supaya kita hasil istiqamah dalam ibadah. Itu disebut aqabatul awaiq.
Jadi akhwatul awal itu memang handap kata-katanya, cuma maksudnya rintangan-rintangan yang menghalangi kita dalam melaksanakan istiqomah beribadah. Itu harus kita lalui, wajib kita lalui. Nah, namanya disebut akhwatul awal. Apa-apa orangnya? Dunia. Mbah Ninto pulang apa tadi? Makhluk. Mbah makhluk. Apa tadi? Apa tadi? Oh, setan. Yang keempat nafsu. Nah, pipin mengantuk ya Allah. Pipin pandir suaranya. Satu pandir udah mantuk lagi. Maka berkehendak ia kepada memutuskan akan dia. Nah, artinya menanggulangi ya kita, mengendalikan akan dia dengan empat perkara tadi. Caranya kayak apa? Pertama, nah nyaman di garis bawahi pertama tuh nah, supaya kita disidin secara lintas dulu, secara ringkas memedahkan cara memutuskan. Pertama, supaya kita jangan dibunguli, ujar guru bahasa itu, jangan dibunguli oleh dunia. Atau bahasanya jangan karena jampi-jampi dunia. Walaupun kita hidup di dunia. Nah, caranya yakni tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Maksud tinggalkan dia ini penjabarannya bukan yang ada dibuang atau kada dihirami. Kada. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran sifat 20. Jadi dunia ini bagi orang yang kada paham bisa menjadi fitnah bagi orang yang kada mengerti. Nah, tapi bagi orang yang paham dunia bagi jadi sarana sagan beribadah. Nah, jadi ada orang yang kada paham dunia dijadikannya untuk beramian. Kada paham darinya, fitnah darinya. Tapi ada juga dunia itu dijadikannya untuk beribadah. Untuk supaya inya menyumbang masjid, untuk supaya kebaikan-kebaikan yang pelaksanaan kebaikan kayak majelis taklim ini nah digunakannya untuk itu. Nah, ini narannya orang yang paham. Nah, ada juga orang yang lebih pahamnya lebih bagus dari ini. Selain inya bersifat pemurah terhadap dunia, inya kada tertipu dengan dunia. Nah, dunia ini tempat inya memandang kekasih hatinya. Nah, jadi kayak Siti Rabi'ah Al-Adawiyah tuh. Ujar Sidin, aku ini munyak sudah melihat dunia ini, baik aku bepinjam bebuta aja mata. Cuma ada kawaju aku bepinjam mata karena dunia ini tempat aku melihat film kekasihku. Nah, jadi kadada bagi wali Allah Ta'ala itu dunia yang sanggup menipu mereka. Karena mereka memang beisi ilmunya. Amun kita kada beisi ilmunya, ya enggak tadi. Tertipu oleh dunia tadi. Jadi bukan berarti dunia itu maksudnya ditinggalkan lalu dibuang. Kada. Nah, kada. Tapi disimpani segen akhirat itu minimal. Nah. Amun dirinci lagi. Dalam pelajaran tasawuf itu ada dua cara kita menyikapi dunia supaya selamat. Pertama, wara. Jangan boleh kita mengambil dunia, cuma jangan sampai talak tagawi yang haram. Tak ambil yang haram, tak ambil hak orang. Yang kedua, dunia yang ada ini jangan dipamalarakan. Bahasa istilah gaulnya itu zuhud. Jadi arti zuhud itu kadang memalarakan dunia yang kita miliki. Itu zuhud darinya. Bila dua sifat itu ada di diri kita, orang tadi selamat dari fitnah dunia darinya. Nah, ayo aja anda kira lagi dunia di situ banyak-banyak ada masalah. Kayak guru sekumpul tuh. Hah. Anda kira lagi ujar bahasa ini tambah lagi. Kan ada masalah sih, Den. Nah, pertama bebas selamat dari yang haram, wara narannya. Nang kedua bersifat zuhud. Jangan dipamalarakan. Amun ingat wara aja masih berbahaya. Walaupunnya aku ini halal bertahan jangan ada yang haramnya, tapi dipamalarakan bisa neraka juga mahadang kena. Nah, jadi yang ada ini halal jangan dipamalarakan, selamat dari dunia. Itu yang dimaksud tinggalkan dunia yang memfitnah maksudnya lah, yang menjadi fitnah bagi kita. Yang kedua pulang supaya kita terhindar dari makhluk nih nah. Yang kedua asingkan olehmu daripada makhluk. Nah, maksudnya kurangi pergaulan dari lingkungan yang kada bagus. Amun lingkungannya bagus kada apa-apa, tambahi lagi. Nah, lingkungan kada bagus. Pokoknya bila kita ditakawan lawan Sidin tuh umpat bedung. Ampih bakawan kita lawan Sidin. Bila bakawan lawan Sidin tak umpat menyetor. Nah, menyetor anu supermi. Bila takawan lawan Sidin bawainya menyetor ke sana. Bila takawan lawan Sidin kada bersembahyangan lagi.
Nah, maka ambih bergaul nang kayak itu. Nah, maka arti mengurangi pergaulan ini maksudnya bila pergaulannya lingkungannya kada bagus. Nah, jadi dikurangi bergaul. Seperlunya aja ja kita. Kalau guru-guru bahar itu kan sudah mencontohkan bukan hanya bepandir pian, sudah lawan hal-halnya sih den tuh. Arti hal tuh kelakuan guru-guru kita memang seperti itu. Karena tapi mau bergaul sederhana aja. Amun kita ini kan hanya seminggu berdiam di Palangkap yang hafal gang-gang itu kenapa? Ada yang hanya jalan-jalan kenal gang-gangnya hafal, sampai jalan tikus gin hafal. Oh, patuh pulang nang kekawanan banyak, maka cakanang cagar kawan kita tadi mau untung akan untuk akhirat kita ni kada. Nah, ini tuh caranya dikurangi. Selama kita kada mengurangi bergaul, kada kawa kita isuk kemah bebirit. Tapi kada kan halus-halus pian. Takawan lawan bebuhan ka 7 bapursal, bebuhannya bapursal kita. Amun sekali-sekali kada papa nih hari-hari imbah tuh kada bemagripan pulang. Mulai imbah asar sampai imbah isah nyerampihan bemagrib kada beisa kada. Nah, ini kan rugi narannya kayak ini. Dia betang di mana? Majority patas sambil baca pursal, sambil bapursal lah majority patas kada kawa. Kayaknya pursal gitu pian ulun madahkan aja lah. Nah, kalau pang menambah pahala kita apa kada? Kalau pang imbah sekali bapursal misalnya lalu datang pahala yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala kada ada, malah uyuh nih tuhut. Tapi kita mencoroti atas ada pahalanya yang dihadangi tabungan kita ini. Nah, jadi makin banyak bapursal, ini contoh pursal, contoh yang lain kias sajalah, bukannya pursal aja pang. Nah, tapi mau niatnya olahraga menjaga kesehatan silahkan, tapi bukan prioritas utama kita. Nah, kayak itu sampai wani meninggalkannya wajib ya bapursal badminton gitu juga sambil sampai wani meninggalkan kewajiban demi badminton. Ayo pian. Sadis sebenar. Apalagi ini dari wani kada sembahyang demi menuntun orang badminton, makin nyairungi lagi. Saudara seorang kada yang main kanya bukan pulang menuntun nah. Wani kada sembahyangan. Nah. Jadi mun dipikir-pikir kada pintar pian. Mun dipikir-pikir tuh kada pintar lalu. Habis waktu. Coba cak kali baca-baca salawat ya kalau. Nya ulun suah tetamu ini nah orang ni jaga benar nang kesehatan pian. Punya saben hari lari pagi, olahraga seminggu sekali si game kah. Ah yang gitu nah apa tuh si game ya mah. Nah, punya seminggu sekali si game, bila perlu dua kali seminggu si game yang supaya sehat tah, supaya butut misalnya awak. Nah, umur tuha sudah. Nah, tuha nyentukin kandul dia melihat dah. Nih, tapi semangat muda. Nah, harusnya kita berpikir berapa tahun lagi umur kita itu nah. Kira-kira mun kita yang si game tadi itu dapat pahala kah kada kah? Pikirkan ya. Nah, sekadarnya aja saben hari bila imbah besubuh tuh kin antung besubuh turun keliling diulah wiritan. Cakah hadir di majelis ta'lim ha? Pahala ganal ibarat mati mati syahid. Mun itu mati di jalan. Napa kan nasib udah tahu julun tuh? Mati bekeliling yo. Nah, ada nang itu pian. Nah, tapi itu di suatu daerah, di daerah Kutub Utara juga, Pak, juga. Nah, ada yang di sini, Pak, alhamdulillah kita jalan, alhamdulillah baik, benar ya, Pak. Nah, kayak itu tuh ruginya aja kita. Umur tuha sudah. Bahkan wani berucap, kita ini aja wajib berolahraga supaya sehat. Bujur aja, Jolam. Tapi mau olahraga terus hari-hari kan untuk ilmu rugi. Nah, maka nah hilang nah nama semuanya nah jam berapa sudah tuh. Nah jadi disuruh kita asingkan daripada makhluk mengurangi. Yang ketiga melawan berperang serta syaitan. Nah ini jalannya kada kawa kada melainkan berwirid. Nah jadi mengalahkan syaitan tuh caranya berwirid. Ada apa dengan berwirid? Wirid ini perintah Allah. Bila kita berwirid sama artinya kita minta perlindungan dengan Allah atau mengandalkan Allah Ta'ala dalam berwirid. Orang berwirid sudah dihukumi berdoa, orang berwirid sudah dihukumi memuji, dan orang berwirid sudah dihukumi minta perlindungan dari Allah. Maka caranya ibadah wirid baca roti patas pagi sore, terhindar dari godaan setan. Nah ini tuh. Dan yang keempat melawan serta nafsu. Nah ini yang tengah alih sedikit punya kada bujur mun kada bujur-bujur kada bujur-bujur nahab sifat 20. Nah ini terperdaya lawan nafsunya. Sebab nafsu ini dua sifatnya. Ada kalanya inya memperdaya kita dengan terang-terangan.
aku nafsu aja nya. Nyama ini masih kita lawan inya. Itu terang-terangan nya menggoda kita. Ada inya menggoda kita secara sembunyi-sembunyi. Suruhnya kita beribadah. Nyawa turun ke masjid malam ini lah. Kurang bacaan, jangan ditolong, jangan diturun lah. Nyawa bilang ada turun kan sama orang. Nyawa turun, pakai gamis paling hanyar. Cari tasbih yang gonol kayak bikin minting. Itu sorban malam pakai lilit. Suruh nyawa nafsu. Maka itu nafsu bisa menyuruh kita beribadah. Nah, ini namanya nafsu yang secara samar. Oh, lalu suruhnya kita ujub dalam ibadah. Nah, itu nafsu. Ini nafsu terberat. Amun kita kada ada bisi guru, maka syaitanlah guru kita. Nah, insya Allah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.